Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masak menu anak kos ya teman-teman. Menu sederhana yang cocok untuk anak kos dan anak rantau. Saya mau masak sarden. Sarden ayam ya teman-teman. Cap ayam tapi ini sarden ikan. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat separuh aja ya, karena biar nanti pedes ya. Dan saya pakai satu buah sarden saja. Kita iris-iris semua bahannya. Sengaja saya kasih banyak bawang merah, banyak bawang putih ya teman-teman, supaya sedap. Karena sardennya cuma satu, makanya saya pakai tomat separuh saja ya. Bahan semuanya kita iris-iris ya teman-teman, termasuk tomat dan cabai. Bahannya sudah saya iris-iris semua ya teman-teman, dan nanti saya kasih daun jeruk biar harum. Sekarang kita goreng bumbunya ya teman-teman. Ini aku suka banget teman-teman sama sarden ya. Masukkan, ini sudah harum ya teman-teman, kita masukkan tomatnya. Dikasih daun jeruk harum banget. Sekarang kita masukkan sardennya. Cabai merah ini enak teman-teman, jika itu cuma $12. Kita kasih air sedikit ya. Kita icip rasa, kalau kurang manis, kurang asin, atau kurang sedap rasanya, kita kasih sendiri ya teman-teman. Karena ini memang benar-benar instan. Saya kasih garam. Sudah matang ya teman-teman. Wow, kita matikan kompornya. Wow, enak teman-teman, enak banget ini. Cukup ini saja untuk makan dua kali makan, karena majikan tidak saya kasih soalnya ada cabenya ya. Nih saya kasih lihat nih, ini ikannya, ini ikannya ya. Wow, enak banget teman-teman.
Terima kasih yang sudah menemani ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya teman-teman, sardennya sudah mateng, cocok banget untuk anak rantau, cocok banget untuk anak kos. Terima kasih sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.